menjalankan aktivitas hari ini ya teman-teman. Seperti biasa saya keluarkan ayam dan daging yang beku dulu untuk saya mau masak siang nanti ya, supaya hilang aisnya dan senang saya akan memasak nanti siang. Hari ini saya mau petik pucuk ubi yang saya tanam di luar ya teman-teman. Saya akan masak ala-ala Toraja hari ini. Inilah pucuk ubi yang saya tanam depan rumah ya, 2-3 pucuk ubi ya yang saya tanam. Bolehlah saya kalau kepingin masak, saya tinggal tutik. Hasilnya lumayan ya teman-teman, dari tanaman sendiri, petik sendiri, masak sendiri, makan sendiri. Sudah dicuci bersih ya teman-teman. Sudah saya cuci bersih, saya tiriskan. Siapkan garam untuk mengerunyuk-ngerunyuk dia punya daun. Kalau di sini nggak usah direbus, seperti di kampung saya harus direbus dulu baru diiris-iris. Kalau di sini enggak ya, harus dikerunyuk-kerunyuk, dibuang hijau-hijaunya dulu. Lepas cuci bersih kembali boleh siap terus dimasak ya tanpa direbus. Kalau boleh dikucek kayak begini, dibuang. Deh, sudah lemes sekali ini. Enggak perlu direbus ya. Dikasih garam, diperap gini supaya lemes dulu. Lalu diperah begini, buang airnya kembali. Cuman dapat segini. Cukup untuk saya makan sendiri ya, karena suami belum pulang. Masak sendiri, makan sendiri. Dapat segini, kita cuci lagi. Ini sudah kayak cuci baju ya, kita rendam sekali lagi, buang airnya, buang rasa asin. Lepas itu siap saya memasak ini. Bumbunya simple saja ya teman-teman, bawang merah, bawang putih, cili suka hati kita, mau pedas ya kita tambahkan cili banyak. Kalau ada serai ya, ini daging, kalau ada kasih serai ya, karena aku nggak ada serai jadi ya bumbunya apa adanya dulu.
kasih minyak, kasihlah minyak. Kasih garam. Goreng dulu. Terima kasih.
Udahlah. Oke, mau yang begini. Mau ku buang sayang. Makan, guys. Nanti tak lihat makan, kita sudah yang makan dulu. Ini kan jamnya aku lagi. Thank you semua sudah bersama dengan kami, menemani dari awal sampai ke penghujung hingga selesai makan. Terima kasih sudah menonton. Bagi yang belum menonton, please like, comment, and subscribe, and for your support. Thank you. Bye.